Pustaka Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atau UMSU meraih berbagai prestasi terbaik. Mulai dari raihan akreditasi A dan perpustakaan nasional, Pustaka UMSU juga berhasil meraih BI Corner Award 2018. Dengan layanan pustaka digital, kini pengunjung perpustakaan baik melalui kunjungan maupun akses digital terus tumbuh. Kedepannya, UMSU akan terus mengembangkan perpustakaannya menjadi lebih baik. Deputi Senior Bank Indonesia Mirza Aditya Suara menyerahkan medali dan plakat kepada Rektor UMSU Agus Sani atas prestasi terbaik Pustaka UMSU meraih BI Corner Award 2018. Sebelumnya, Perpustakaan UMSU meraih akreditasi A dari Perpustakaan Nasional. BI Corner yang berada di salah satu pojok baca milik Perpustakaan UMSU di lantai 3 kampus utama kini terus berkembang dengan baik. Untuk mendapatkan BI Corner Award 2018, UMSU harus bersaing dengan berbagai BI Corner perguruan tinggi lainnya di seluruh tanah air. Rektor UMSU Agus Sani didampingi pejabat perwakilan Bank Indonesia Sumatera Utara Adi Wiana Septo Narwanto menegaskan komitmennya untuk terus membangun pustaka UMSU menjadi pustaka yang bergengsi. Karena pustaka yang baik adalah gambaran atas kualitas sebuah perguruan tinggi. Tentu kita bersyukur pada hari yang berbahagia ini perjalanan perpustakaan di Universitas Sumatera Utara dalam rangka melaksanakan kompetisi BI Corner secara nasional pada hari ini di Museum Bank Indonesia ini sebagai saksi nyata bahwasanya Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang memiliki BI Corner mendapat penghargaan juara pertama untuk tingkat nasional. Tentu ini patut kita syukuri bahwasanya ini adalah implementasi daripada MOU kita dengan Bank Indonesia yang dimana baru 3 tahun UMSU ditempatkan BI Corner. Dari pengalaman 3 tahun ini dan evaluasi dilakukan bahwasanya pertama tentu dorongan yang luar biasa dari BI Kantor Pembantu Wilayah Sumatera Utara yang mendorong BI Corner UMSU untuk menjadi sebuah BI Corner yang bisa memberikan kontribusi kepada masyarakat, kepada para mahasiswa, terutama di Sumatera Utara. Ini pada hari ini adalah terbukti dari apa yang kita lakukan selama ini. Sementara itu, Direktur Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sumatera Utara, Andi Wiana Septo Narwanto, yang mendampingi Rektor UMSU saat menerima BI Corner Award, menegaskan, prestasi yang diraih UMSU merupakan komitmen dan kerja keras pustakawan UMSU. Andi Wiana berharap UMSU dapat terus meningkatkan kualitas layanan perpustakaan khususnya BI Corner. BI Corner Award 2018 diikuti 315 peserta, yang terdiri dari 94 peserta badan penerima PAUD, 174 peserta dari perguruan tinggi, 117 peserta dari sekolah menengah atas, dan 64 peserta dari perpustakaan umum. BI Corner Award memperebutkan kategori terbaik antara pulau dan terbaik nasional. Saiful Hadi memberitakan dari Jakarta.